load eh so far. Okay, eh, siapa yang baru join ya? Okay, siapa ni? Admit. Okay, so hari ni kita pergi tajuk yang paling penting ya, determination of action on a beam. Jadi you all dah belajar kan macam mana nak buat design. So hari Isnin lepas saya dah tunjuk macam mana kita dah combinekan prosedur design ya. Design sebelum ni kita buat separately. So apa hari Isnin hari tu kita dah combinekan. So hari ni kita akan cari satu lagi step ya, dinamakan apa ni, action on beam ya. Macam mana kita nak dapatkan action on beam ya. Okay, ada lagi. Okay, ada lagi yang nak masuk ni. Okay, action. Action tu, kalau you belajar theory of structure, action tu adalah loading. Loading tu dipanggil action dalam design. So, action ni ada dua. Dipanggil di sini adalah permanent action dan juga variable action. Yeah, permanent action ni ada punya simbol G, K. Yeah, karakteristik. Bila tengok K je, meaning that it is characteristic. Yeah, characteristic. Yeah, kalau characteristic ni maknanya apa-apa yang belum didarab dengan factor. So bila kita nak buat design, kita mesti darabkan dengan factor. Barulah dipanggil design load. Sekarang ni each action dipanggil permanent action dan juga variable action. Permanent action dengan variable action ni ada different. Permanent ni adalah load yang tak bergerak. Contohnya kalau kalau berat sendiri ya, berat sendiri elemen, misalkan you nak design slab ya, berat slab tu sendiri dipanggil permanent action. Apalagi yang permanent tak bergerak-gerak ya. Kalau you ada furnitures ya, furnishing ke furnitures dekat rumah tu yang tak bergerak di situ saja pun dipanggil permanent action. Tapi yang bergerak macam kita akan keluar masuk dalam bilik, dalam office dan sebagainya, itu dipanggil variable action. Tapi kalau furniture yang bergerak-gerak, meja gerak-gerak, gerak sana gerak sini ya, tak satu tempat, itu pun dipanggil variable action. So kita ada dua di sini, variable action dan permanent action. Ia dipanggil karakteristik sebab kita dapat daripada statistik. Ya, macam mana kita dapatkan strength of material dulu, karakteristik FCK dengan FIK, dan macam tu jugalah untuk load. Ya, kita akan buat, kita akan akan measure pada banyak sampel dan kita ambil, kemudian kita dapatkan average, kemudian dapat 5%. Ya, dipanggil, itu dipanggil karakteristik. So kalau nak design, kita tak boleh pakai yang GK di plus, tak boleh ya, kena introduce satu lagi dipanggil safety factor. So load action, design action, WD ni. So 135 ni untuk GK. Ingat eh, kalau permanent, so dia punya factor dia smaller than yang variable. Tengok sini, variable ni 1.5. Tapi permanent 1.35 sahaja. Ya, sebab apa? Sebab ialah kenapa dia kecil ni, ini kecil ni besar. Sebab untuk QK biasanya value tak besar. Value dia dalam tak sampai half daripada GK. Ya. So kita besar dia punya safety factor. Okay. Okay. Ini nak tunjuklah ya, apa itu macam saya cerita tadi kan. Variable action is life load due to people dan furniture immovable. So dalam bilik ni kalau orang, kalau furniture-nya bergerak sana sini, so itu kita panggil life load. Dulu dipanggil life load, sekarang dipanggil variable action. Code yang dulu, code sebelum Eurocode dipanggil life load. So kalau you tengok buku, life load tu samalah juga dengan variable action. So permanent action ni dulu dipanggil dead load. Dead load due to self-weight finishes, floor wall yang statik tak bergerak, seperti saya cakap tadi. So yang ini adalah gambaran daripada macam mana kita nak define. Okay, ada lagi yang nak masuk. Okay, seterusnya ya.
Kenapa anak M ni tak boleh masuk ni? Banyak kali saya approve eh. Okay, macam saya kata tadi lah, ini adalah statistical curve. Statistical curve, dulu kita cari FCK dengan FYK kan, FCK ataupun strength of concrete dengan characteristic of steel, ya, adalah value yang 5% fail. Ya. Kalau ada 100 sample, strength where 5% sample of the concrete fail, itu dipanggil FCK. Tetapi untuk load, kita tak ambil yang tail yang bawah. Ya. Kita tengok sini statistik ada dua kan, tail, one tail, two tail kan. Kita ambil tail yang bawah. Tapi kalau untuk load, kita ambil yang 5% upper tail di sini, 95%. Kalau load ambil 95%, kalau strength is 5% di sini. Yeah. So, but then you kena fahamlah sekarang ni load yang ada sekarang di dalam Eurocode ataupun dalam BS, cara dapatnya ialah kita measure sample-sample and then kita lukis probability curve and then kita dapatkan average. Average kita boleh pakai, ya. Kalau kita pakai average, tak selamat struktur kita, ya, sebab ada lagi yang lebih besar di sini, ya, dekat tail kat hujung ni lebih besar lagi. Ya. So, apa kita perlu ialah load tu kita ambil 95%. Dipanggil QK or GK. Tapi kalau strength, ya, strength ada, kalau kita ada 100 sample of concrete, ini average dia. Ya, dekat ujung sini pun ada paling tinggi dan ini paling rendah. Tapi kita tak boleh ambil concrete kita bila design ambil tinggi, maybe ada yang rendah. Therefore, bila untuk strength, kita kena ambil yang 5% saja. But the load, kita ambil yang semaksimum yang mungkin, iaitu 95%. Okay, so inilah dia kalau action, ni dia punya comparison dia, kalau strength 5%, kalau load 95%. So ini macam saya kata tadi lah, dah dapat average GK and QK, kita kena darabkan dengan dia punya safety factor 1.35 and 1.5 QK. Okay, macam mana nak dapatkan variable load ataupun kita panggil tadi variable load, ya? Variable load ni. Okay, Naim tak berjaya-jaya. Dah boleh. Ya? Naim, kenapa ni ada masalah? Eh? Okay, ini adalah contoh, ya, variable action. Nanti saya akan bagi you BS 6399. Ya? Dekat situ kalau you take, ya, dia ada example di sini. Ya? Apa tu, eh? At midnight. Naim masih bermasalah lagi, ya? Sekejap, ya? Naim. Kenapa Naim tak boleh masuk, eh? Okay, saya, do you want to, okay. Tak apa, biar dia cuba lagi, ya. Okay, ni dalam BS 6399, ya, dia ada bagi. Okay, kalau contohnya you nak buat rumah, kan, rumah. Dalam rumah tu ada macam-macam ruang, ya. Rumah kita ada toilet, ada ada restroom pula, ada hall, eh, ada bilik-bilik, eh. So setiap ruang dalam rumah kita tu berbeza dia punya imposed load, eh, or variable load, ya, eh. Imposed load ni dulu, sekarang kita panggil variable. So ini namanya variable, eh. Variable ni value dia kat sini, eh. Kalau you nak buat rumah contohnya, eh, bedroom single family dwelling, biasanya dia punya variable load adalah 1.5 kilonewton per meter square. Ya. Kalau kita nak buat hotel, ya, bedroom in hotel, 2.0, besar sikit daripada rumah. Okay. Ini billiard rooms, apa lagi ni, communal kitchen, ya, 3.0, balconies. Ya. Kalau balconies dekat rumah ada balconies,
So impose load dia, you tengok dekat ni, kat table ni semua. Eh, kalau you nak buat design nanti, you kena refer daripada pada BS 6399 ni. Ada semua, ada macam-macam. Saya tunjuk sikit je kat sini. Ni satu lagi office. Eh, kalau kita nak buat office, bilik dekat office tu, assumptionnya adalah variable action 2.5 kilonewton per meter square. Jadi semuanya per meter square. Eh, kita tak pakai concentrate load, eh, kita pakai yang per meter square. So yang ini kita ambil, bermakna ini adalah QK. Jika kita kena kira sendiri, eh, nanti kita, you akan belajar. Eh. Okay, Amir Haziq pula. Eh. Okay, secara mudahnya kat sini, kalau kita ada satu building lah, building yang paling mudah sekali kita nak faham, ya, the distribution of load. Ya. Contohnya ni ada satu structure paling mudah, ya, kita ada column, ya, ada column 1 2 3 4 column, ada footing di sini. Ya. So ni ada slab. Ya. Bila action tadi macam-macam action lah, design load tadi. Ya. Bila kita dah dapatkan design load, ya, dia bertindak di atas slab ni. Kita assume dia bertindak atas slab. So slab ni akan receive the load and then they distribute ke ni beam sini dan beam sini, eh. Sekejap, saya tunjuk sini. Okay, dia akan pergi ke sini, ya. Yeah, pergi ke sebelah sini, pergi ke sini juga, pergi ke sini. Itu bergantung kepada the value of LX and LY, ya. Yeah. Kalaulah yang LY ni jauh lebih panjang, eh, berbanding LX, eh, lebih daripada dua kali ganda, so tak ada yang arah sini, yeah? So dia akan cuma berada pada arah Y saja. Selepas daripada tu, yeah, daripada slab ni, dia distribute dekat slab ni, distribute ke beam, yeah? Daripada beam ni terus pergi ke column, yeah? Yeah? So maknanya sekarang ni bila kita ada load macam tadi load, eh, kalau kita tengok QK orang, eh, orang kita duduk di dalam bilik, kan. Bila kita duduk dalam bilik, eh, kita maybe kita duduk kat tepi, kat tengah, kita assume duduk di tengah lah, eh. So lepas tu action from the load bertindak ke lantai tadi akan distribute ke beam. Okay, distribution tadi bergantung kepada size of LY and LX, ya. After dia pergi ke beam, ya, distribute ke beam, ya, beam tadi akan bawa load pergi ke column. Okay. Column terus pergi ke footing. Ya. Dia tak pergi ke tingkat dua ke pergi ke tingkat bawah. Tak ada. Dia terus turun ke bawah. So kena ingat, ya, distribution of load adalah daripada slab pergi ke beam. Ya. Beam pergi ke column. Kalau ada wall kat sini ni, wall pergi ke beam. Wall tak akan belok ke slab. Ya, ingat, ya, kalau beam support wall, ya, dinding bata, kan, ya, dinding bata berat tadi akan bertindak atas beam, ya. Atas beam dia akan terus pergi kepada column, ya. Dia tak pergi ke lantai sini, ya. Nah, kalau kita akan masuk sana, masuk sini, kan, kita variable action, ya, yang dikatakan permanent ni dia tak akan ke mana-mana, dia akan pergi ke arah dia macam tu, ya, pergi ke daripada slab pergi ke beam. Beam pergi ke kolom. Kalau daripada wall pergi ke beam, pergi ke kolom. Dia tak belok ke sini, tak ada. Eh? Okey, kalau dah faham yang tu, kita tengok. Ada yang nak tanya. Contoh kalau macam dekat wall tu ada crack, kan? So maksudnya, contoh real life lah, kalau dekat wall tu ada crack, maksudnya ada chances beam ataupun kolom tu yang problem lah, contoh lah. Kalau beam crack, bermaknanya ada loading daripada wall. Maksudnya kalau macam wall tu dia ada crack. So maksudnya kalau wall ada crack, kena tengok atasnya lah. Daripada wall, ya, dia macam ni, ya. Kalau dia berkaitan, okey. Kalau dia multi story, ya. Kalau wall sini crack, maybe wall atas pun problem juga. Sebab wall atas dia akan mengena pada beam bawah dia, beam pun akan mengena pada bawahnya pula. So kena check lah, check beam dengan wall. Dan juga check dia punya ni, slab. So kalau slab deflect, beam ni akan affected,
So kena tengok elemen itu. Okay. Siapa tanya tadi? Iqbal eh? Saya. Faham bahawa. Okay. Tadi itu kalau double story. Tadi itu ialah single story kan? Kalau double story and then dia punya column kat atas itu slab bukan ada satu lagi. Itu column punya itu first dia akan pergi column ke bawah baru pergi tingkat. Ya, yeah, ya, yeah, betul, betul. Okay. Okay. Sekarang kita tengok macam mana distribution of load from the slab . Sekarang kita bincang ni daripada slab aja dulu . Kita jangan tengok wall . Tengok wall sebab wall senang aja . So kita tengok dulu slab yang paling bukan susah lah actually . Tapi dia ada dia punya method . Okay. Let's say ni wall kita . Ni wall, bukan wall . Slab, ni slab. Slab ni ada dua . Panggil one way and two way. Kalau slab tu, slab tu kita ada dua dimension, LY and LX. If your slab is LY over LX greater than 2, bermakna ia adalah one way slab. Apa tu one way slab . One way slab dia bermaksud, slab tu kalau ada load, you imagine you ada kertas, cuba you pegang kertas kertas A4 kan panjang kan. You tekan, dia akan terbelah di tengah-tengah sini. Terbelah di tengah-tengah, dia crack dia. Pattern of crack dia mesti berada di sini. Dia bukan di sini tapi crack dia di sini. Crack dia parallel to the longer side sini. Walaupun ada beam kat sini, walaupun ada beam di sekeliling ni, dia akan crack memanjang macam ni. Jadi crack ni you kena fahamkan . Ingat aja kalau LY over LX greater than 2, crack dia akan bentuk macam ni. Jadi distribution of load tadi ikut crack ni. Ikut crack ni, half akan pergi ke sebelah sini. Dan half lagi pergi ke beam yang di bawahnya sini. So yang ini yang saya lukis ni akan pergi pada beam ni. Dan yang ni arrow ke bawah ni akan pergi ke sini. Okay. Dia yang sini tak ada. Sini tak ada langsung. This side tak ada ni. Yang LX ni. Okay. So itu kita punya assumption. Macam mana transfer of load from one way slab. Okay. Faham . Fahamkan dulu cracking pattern. And then you buat macam ni. Crack aja. Half of the crack. Bila patah lah crack tu, kita assume dia patah lah. Patah. So half dibawa oleh this beam and half dibawa oleh sini. Okay, kalau dah faham tu kita pergi sini. Okay, contohnya ini contohlah kalau kita ada satu slab simple tadi juga LY over X one way slab. So kita ada kolam yang hitam ni ada kolam, and di sini ada beam ni ada beam sekelilingnya ada beam. Okay, so sekarang kita nak design katakanlah kita design. Kita nak design every beam. Kita ada banyak beam ni. 1, 2, 3, 4. Okay. So dengan kita fahamkan, kita takkan banyak beam yang kita kita nak design. Seperti saya kata tadi, kita tengok size dulu. Size beam ni adalah B over H. Kita determine sendiri B over H ni macam mana dapatkan. Kita dah belajar kan. And then cracking pattern kita dah tentukan. Bentuk macam ni. So akan terbelah dua macam ni, bermakna dia punya koefisien kat sini ni 0.5 ingat separuh. Kita assume ini separuh half of the weight, half of the slab weight will be transfer to this direction and the other one to the other direction. Nazif. Okay. So dalam design kita nak cari load kan. So load daripada slab ni, ingat tak tadi dalam dekat slab ada orang lalu kan, ada orang duduk di sini, ada live load. Meaning that dekat slab you ni ada QK dan juga self weight of the slab sendiri GK. Therefore nak dapatkan beam yang ini ni, beam yang ni dia transfer ke sini
transfer ke atas. So beam ini, ya, let's say kita ambil beam ini. So loadingnya adalah 0.5 ini, 0.5 ini times QK times LX, ya, times dia punya LX. GK-nya pun sama juga, 0.5 times GK times LX. Okay. So itulah dia load dekat sini. Ya. Itu baru load, eh, belum design load lagi, ini baru load. Eh, load from the slab. Yang kita tengok ni sekarang adalah load from the slab. Okay, so macam mana dapatkan self weight of the beam? Self weight of the beam adalah yang ini daripada self weight, eh, GK ni, rho BH, eh, rho ketumpatan konkrit times section. So kita akan dapat value dia, itu is GK, eh. So yang ini GK. Ini GK. Okay, GK dan juga, dia kena campur dengan finishers, eh. Dah lupa tadi, eh. GK bukan saja ini tapi campur dengan finishers, eh. Ada almari, eh. Ada apa lagi, shilling, eh. Shilling kan digantung dekat slab. So it is also considered as GK, ya. Yeah. So GK adalah self weight of the slab plus finishers. Yeah. Finishers ni termasuklah shilling sekali, ya. Yeah. Okay. Kita tengok contoh di sini, ya. Yeah. Example 1, ya. Yeah. Determine di characteristic load, eh, on the beam AB, eh, soalan sini yang 7 meter ni, eh, 7 meter. Okay, so macam mana nak buat sekarang ialah pertama kali kita tengok dulu, eh, ni ada beam, eh, ni ada beam, eh, let's say ni ada beam, so sekeliling ada beam, and then kita tengok data dia, eh. Okay, variable load on slab is QK 2.5. Nak dapat ni macam mana? Kena tengok dalam BS yang saya tunjuk tadi, ya. Eh. Contohnya ini dah diberi, ya. Eh. Kalau tidak, you kena cari dalam code. Eh. Let's say sekarang QK ni sama dengan 2.5 kilonewton per meter square. Okay, eh. Kadang-kadang saya guna kecil QK kecil, kadang-kadang saya guna QK yang besar, ya. Eh. Ada bezanya, eh. Sebab di sini QK yang kecil ni adalah QK ke atas, QK on the slab. Okay, finishers, ya, finishers macam saya kata tadi, finishers tu termasuk last shilling dan sebagainya. Biasanya 1.5 kilonewton per meter square. Slab thickness let's say 1 to 5 millimeter, ya. Jadi ini value yang diberi, ya, value yang diberi. Okay. Jadi untuk dapatkan load atas beam ni, ya, beam ni kena ingat tadi, ya. Kena ingat dulu macam mana pattern of failure dia. Ini adalah one-way slab, eh? 7 divided by 3 greater than 2, ya, yeah? So dia akan crack dekat tengah. Bila crack dekat tengah, dia akan divided into 2, eh? Separuh pergi ke atas ni beam yang ini, separuh pergi beam yang ini. So kita sekarang nak cari salah satu daripada beam tu, eh? Jadi sekarang ni kita ambil beam yang ini. Ini dia beamnya, eh? Ni AB, eh? So ni A, sini B, eh. Ini B. Okay. AB. AB. Satu. Okay, sebab ada satu sini, eh. So kita nak ambil satu. Ambil salah satu saja, eh. Okay. Ni satu. A, B, satu. Represent ni. So sekarang yang supported by this beam, ya, kita tak fikir lagi wall, eh. Kita lupakan dulu wall. Kita cuma fikirkan slab saja. So yang dia akan support adalah GK dan QK. GK besar dengan QK besar. GK besar ni, eh, and QK besar. Ingat yang itu, eh. So kita pun buatlah di sini, eh. Buat dekat atas ni, eh. QK adalah variable load, ya. Yeah. Karakteristik variable load. GK adalah karakteristik permanent load. Kita buat dulu GK. Ini dia. Karakteristik permanent action on beam AB2. AB2. Okay. Self weight kita kena cari, ya. Dia mesti self weight dia sendiri. Ya. Dia akan support self weight dia sendiri. So ini
Rho 25 density of concrete. BH so dia dapat 4.06 kilonewton per meter. Ingatlah beam kilonewton per meter. And then slab. Dia akan support di slab separuh kan, failure dia separuh. 0.15 ya. Yeah. Nak cari self weight for the slab is rho H. Yeah. Ingat rho H, jangan daratkan B. B is 1 meter. Kita assume B dia 1 meter. Yeah. So rho times 25 plus yang ini finishes yang diberi kat sini. Finishes ni akan bertindak di atas floor. So kita campurkan di sini. Jadi unitnya kilonewton per meter square. Yeah. Tapi beam is kilonewton. Yeah. So therefore total from slab to beam sama dengan yeah, kita boleh campurkan ya, terus nanti yeah, kita dapat ni total from slab to beam sama dengan ni ya yeah, ni yang kecil ni QK tadi kan, QK tadi QK times dia punya coefficient di sini kan ni darat dengan bukan QK sorry, yang ini total daripada slab on the weight. Self weight for a slab eh, plus finishes eh, 5.25 times 0.5 ni adalah coefficient dia sini eh. Ingat eh, coefficient kat situ. Okay, coefficient kat sini ni. Coefficient ni adalah 0.5 0.5. Okay, so dia punya coefficient saya nak panggil apa di sini eh. Coefficient lah eh. Coefficient di sini ni sebab tu dekat sini 0.5 darab dengan load on the slab. Load on the slab sekarang ni adalah 5.25 eh. So sekarang yang dikira di sini, sini 5.25 kilonewton per meter square eh. Ini yang on the slab ni dia 5.25 ya yeah. So darabkan ni LX ni 3 eh, right? So dia dapat 7.88 kilonewton per meter. Jadi karakteristik permanent action ya yeah, you tahu, you nampak di sini eh, kita darabkan LX dia eh. Jadi sini ke kilonewton per meter square, so time meter, so dapat kilonewton meter. So total eh, total characteristic permanent action on a beam AB equal GK ni sama dengan 4.06 plus yang ini. So you dapat 11.94. Ini total total GK ya. Yeah. Okey, kita dah dapat total GK and then total QK pula. Eh QK ada apa QK ya? Eh? QK hanya ada 2.5 tadilah, 2.5 darab dengan 0.5. QK di sini adalah 2.5 kilonewton per meter square. So 2.5 ni darab dengan 0.5 darab dengan LX. So kita akan dapat 3.75. So this is characteristic QK. Tulis kat sini. So inilah dia karakteristik load on beam AB1 ya. So sekarang ni bila you nak cari loading karakteristik untuk span AB ni, you kena fikir dulu. Pertamanya ialah tengok dulu slabnya, slab di sini ya. Slab ni slab type apa? Maksud saya one way or two way. Kalau one way, ly over lx greater than 2 eh. Kalau two way dia less than 2 or equal eh. So sekarang kita punya besar daripada 2, therefore imagine cracking dia macam ni eh. Cracking dia ikut yang yang besar, yang panjang sini, bentuk macam ni. So maknanya yeah, half of it will be carried out by this beam eh. Dengan coefficient 0.5, half eh, 0.5 kat sini. Jadi maksudnya load yang ada dekat slab ni mesti didarab dengan 0.5 eh? Dekat sini ni. Okay, so untuk cari jawab soalan ni ya, dapatkan satu-satunya QK dengan GK atas beam ni ya, kalau
GK adalah permanent load. Untuk BIM ni ada dua, DU2 self weight dan satu lagi DU2 self weight of the slab, yeah, dan juga dia punya finishes. Yeah. Okay, kita selesaikan dulu DU2 BIM. Yeah. BIM ni size dia darab dengan density of concrete dan unitnya kilonewton per meter. Jadi kilonewton per meter. Tapi untuk slab, slab ni kita kena dapatkan dulu per meter square sebab finisher dia per meter square di sini. Yeah. So kita kena cari self weight untuk slab tu dalam per meter square dulu. Yeah. So apa kita perlu buat ialah ni density of concrete darab dengan H. Eh. So yang ini actually ya. Yeah. Yang ini adalah density, eh, density of concrete times thickness of slab. Okay, thickness slab diberi di sini kan 0.15. Oh, sorry ya. Eh. Ni 1.5 lah. Eh. Patutnya 1.25. Okay, saya kena baiki sini lah. Okay, di sini is 1.50. 150 supaya sini senang. So ini tukar, ini tukar jadi 150. Ini tukar jadi 150. So ni dia 0.15 times density of concrete, yeah, plus finishes dia 1.5. So totalkan dia dapat 525. Eh. So atas floor inilah dia total of permanent load. Okay, permanent load. Okay, and then bila dah dapat ni, ya, yeah, di sini yang bertindak atas slab ni 5.25, kena darabkan dengan coefficient yang ada di sini 0.5. So you akan dapat 7.88. Yeah. Barulah dapat unit apa, kilonewton per meter sama dengan BIM di sini. Therefore, you boleh campurkan di sini dapat 11.94. Okey, ada nak tanya tak? Ada. Tak ada? Okey, tak ada. Okey. Okay, ini kalau ini complicated sikit, eh, sikit aja. Iris dulu. Okay, dah faham tadi, eh. Sekarang kita pergi two-way slab. Eh, kalau two-way slab macam mana? Okay, two-way slab kita macam saya kata tadi, eh, Ly over Lx less or equal than 2. Itu dinamakan two-way slab. Yeah. Tengok dulu bila kita ada slab. Eh, tengok sekeliling ni. Eh. Tengok sekelilingnya ada beam tak. Okay, kalau ada beam, then slab tu, yeah, slab tu dipanggil restrain. Yeah. Restrained by the beam. Okay. Tapi kalau tak ada, tak boleh pakai, eh. Tak boleh pakai Ly over Lx ni. Kena ada beam di sini. So dipanggil restrained slab. Restrained slab. Okay. Restrain means ada beam, ada slab. Eh? Bila construction kita, concrete kita akan tuang sekali, ya, dengan slab dengan beam. Dipanggil restrain slab. Okay. Bila dah nampak semua ada beam kat sini. Eh? Lukisan ni ada makna semua ni. Ada titik-titik ni semua. Bukan saja-saja ni. Ni ada titik-titik ni semua ni.
Ini menunjukkan dia hidden, hidden. Atasnya ada slab, jadi beam ada kat bawah tu. Ini ditunjukkan dengan hidden lah. Okay, sekarang bila kita nak design beam yang ni, beam yang keliling ni, ada banyak beam yang keliling ni kan. So kita kena imagine macam mana failure kan. Tadi saya katakan nak imagine, mesti imagine. Imagine, kat rumah ni boleh imagine lah. Okay. Okay, bila kita letak satu load di tengah-tengah ni, load besar di sini, imagine macam tu. Kat sini, letak satu load besar kat sini. Dia akan pecah. Dia akan pecah macam mana? Dia crack. Dia akan crack, dia ikut ikut penjuru. Bila kita letak beban besar kat sini, kita tengok sini. Sini buat 45 degree. Macam tu 45 degree dia akan buat. Ke ujung dia, dia akan crack dulu 45 degree. Ini pun sama juga, 45 degree. Ini pun sama, dia crack 45 degree. Okay. Okay. Nah, bentuk dia macam ni lah. Macam saya tunjuk ni, ada, ada bentuk ni, triangle ni. Ada bentuk trapezoid ni. Okey. Ni segitiga kan ni, rectangle. Bukan rectangle ni rectangle pak segi kan. Okey, ni triangle, ni trapezoid. Ni kadang-kadang bentuk lainnya depend kepada LY over LX Bila you dah boleh imagine macam ni, yang inilah sebenarnya crack dia ni, ini ya yang dilukis tadi, ini adalah crack dia. Ini crack dia yang berlaku. Tadi kalau one way, senang kan pecah kat tengah-tengah, half sana, half ke sini kan. Tapi untuk ini lain, macam tu. Dia bentuk macam tu. Okay. So, sekarang you kena imagine, macam ni lah bentuk beban dia, ke sana. Untuk yang trapezoid dia macam ni. Pergi ke sini. Yang triangular pergi sini. Ni situ. Okay. Ni pula ke sini. Okay. So apa kita perlu buat ialah nak cari dia punya coefficient. Tadi kita tahu 0.5 kan. Sekarang kalau untuk two-way slab, kena dapatkan coefficient dia. Coefficient dia apa? Seperti ditunjuk di sebelah kanan ni. Dia ada dipanggil BVX. Apa tu BVX? Sebenarnya, coefficient ni adalah coefficient shear, shear for the slab. Shear untuk slab. Kan? So, at ultimate limit state, dekat sini ni akan pecah. So, tinggal ada kat sini shear berlaku di sini. Dipanggil delta, bukan delta, beta VX. V tu shear lah. BV ni coefficient untuk shear. X ni is direction of X. Kenapa direction of X? Sebab macam ni. Sebab nanti the whole thing ni, yang bentuk ni, bentuk ni semua akan fail ke sana. Fail ke sini. Jadi ini adalah X direction. Ini adalah X direction. Yang ini dipanggil X direction. X direction. Okay. Sebab itulah dipanggil beta VX. Ini dia. Jadi sama juga yang bahagian di bawah. Bahagian bawah ni. Bahagian di bawah tu. Bahagian bawah ni. Sama juga dengan yang atas ni. Beta VX. Yang hujung sini. Yang ini, yang triangle ni pula. Kita panggil beta VY. Sebab apa Y? Is Y direction. Dia direction dia pergi kepada Y sini. Okey, faham ?
Okay, kalau faham kita pergi selanjutnya ya. Okay. Saya padam semuanya. Okey, sekarang kita nak belajar ya macam mana nak dapatkan koefisien tadi ya. Dah pandai ya nak cari itu. Jadi kita kena carilah koefisiennya. Okey. Tapi sebelum kita pergi ya, sebelum kita pergi tengok table ni ya. Saya nak apa ni tunjuklah ya. Kita sebenarnya ada macam-macam case ya, kita panggil case lah ya. Tadi kita tunjuk tu very simple ya, very simple ya, very simple slab. Yang kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok yang tadi ya, dia sendiri aja ya, tak ada tepi-tepi ni tak ada. Ya, sini dia single panel, dia seorang diri. Tapi kalau dekat sini ni, ya, dekat table ni ada banyak, ada macam-macam ya. Okay, sekejap. Mana pula tadi? Okay. Ada satu lagi ya, yang saya kena lukis kat sini. Di sini. Okay. Okay. Kita tengok table 3.15. Ini ada di dalam you punya formula dan juga dalam buku you eh. So ini table ni dia punya title is shear force coefficient for restrained two-way slab. Okay. Kalau beam kita support two-way slab, macam mana dia cari coefficient tadi? Kena tengok table 3.15 ni. Okay. Tetapi you kena tengok dulu slab you berada di mana. Ya. Contohnya di sini ialah table ni menunjukkan ada 9 case. Eh. You tengok ni. Type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 6, 9 ni ya. Mana tadi ya? Saya nak erase dulu yang ni. Okay. Okay, table ni. Dalam table ni, you tengok. Di sini dekat hujung ni, BVY. Ya, di sini adalah BVY. Dan yang sini, ni ya, columns 1.0 to 2.0 ni adalah BVX ya. So nilai BVX is depend on LY over LX. LY over LX. Okey. Contohlah eh, contoh je macam ni ya. Katalah sekarang kita ada plan macam ni ya, plan yang ada sekarang ni, plan ini ya. Ada plan macam ni, ada plan macam ni. Okey. Tengok keadaan building yang you nak design ya. You kena design panel by panel eh. Okey, contohnya sekarang ni kalau you nak design panel yang hujung ni eh, panel yang hujung ni katalah P1 eh. Kita nak design P1 sini. P1 eh. So P1 ni kalau kita tengok eh, sini free eh, sini free, sini free. Free dan free. So kita panggil dia two adjacent edges discontinuous. So dia type 4 sini eh. So yang ini adalah type 4. Jadi kita boleh tukar jadi type 4. Okay, so sekarang ni kita dah kenal pasti di sini adalah type 4. T4. Ha tu, ya. Sebab apa? Sini free, sini free.
tak ada slab eh. Jadi maknanya di sini satu panel slab, ni satu panel slab dan sebagainya. Ini semua beam eh yang warna ni. Ini semua beam ni warna brown ni. You nampak brown ke apa? Yang ini semua beam. Ini slab dikelilingi oleh beam untuk satu floor bangunan. Katalah floor bangunan kita ni very simple. Kita ada ada berapa ni? 3 kali. Ada 9 panel slab aja. Mungkin sini classroom ya, sini apa? Toilet ke, sini apa-apalah multi-purpose room ke macam tu ya. So dia disupport oleh beam. Ya, jadi kita kena design panel by panel. Kalau you nak buat yang hujung ni dipanggil T4 sebab sini free ya. Ni two edges and edges discontinuous. Okay, kalau you nak buat yang ini, eh, panel yang ini ni, panel yang sebelah dia ni, so ada free yang sini ya. Eh. Ini LX ya, eh, kita kena compare kan. Eh, yang ini sisi panjang dia LY, yang panjang dia panggil LY, so ni LX. So now LX yang free, eh, free edges ini ni. Eh, tak ada slab di sini, tempat tu dipanggil free edges. So kita boleh tengok dekat sini ni mana yang one short edge discontinuous ada tak di sini ataupun dengan kata lain three edges continuous saja one short edge discontinuous di dua lah ke nombor dua ni nampak pun ya eh? Saya tak nampak pula kat sini. Okay, one short edge discontinuous. Eh? So ini adalah T2. Okay, T2. Okay, so yang ni sama T4 baliklah. Eh? Okay, kita tengok yang ni pula. Eh, tadi yang tu, yang ni sekarang ni one long edges discontinuous. Jadi T3, kan? T3. Okay. So, ni pun sama T3 eh, berulang balik. So, yang ni dipanggil apa? Internal panel eh, sebab dia tak ada yang free langsung. Semuanya ada slab dikelilingi oleh slab. So, yang ini dipanggil four edges continuous eh. So, ni T1. Ni T1. Okay. So, yang lain semua berulang eh. Kita dapat empat ni boleh dipakai untuk yang lain eh. So kita tengok yang ni pula eh, kalau floor kita ada tiga macam ni je. Okay, yang ini adalah discontinuous eh, 1, 2, 3. Three edges discontinuous. So yang ni eh, T8 eh. T8 ke mana? T7. Eh, ini silap ni eh. PS ni pun ada buat silap eh. One long edge continuous patutnya eh. Ada typo error di sini. So sekarang di sini adalah T7, three edges discontinuous. Ini T7. T7. Okay. So yang ini ni semua sama. So yang ni two short edge discontinuous eh. Two short edge discontinuous T5 ya. Yeah. Ini T5. T5 di sini. T5. Okey. So kalau untuk yang single je, ya, macam ni, ya, macam kes kita tadi, satu je macam ni. Sekejap eh. Tak nampak pula. Eh. Sekejap, saya kecilkan. Okay. So kalau yang single macam ni, apa di sini? Four edges discontinuous eh? T9. So yang ini adalah T9 eh? T9. Ni T9. Okay. Okay, ini T9 eh? Okey, dah dapat tentukan mesin ni barulah kita tengok LY over LX ya. Eh. Nah, barulah kita boleh baca di sini ya. Eh.
Okey, kita terus pada contoh kita. Okey, kita punya sekarang adalah T9 ya. T9 ya. Kita akan dapatkan nanti ya. Okey. Okey. So sebelum kita tengok reading dia, kita balik semulalah kepada kita punya rajahnya. Okey, now kita punya tadi ya. Kalau kita tadi dah faham ini BBX, ini BBY. So kalau kita nak buat design yang short ya, yang short edge ni, beam yang ini ya, dia akan support apa BBY ya, BBY di sini ya, dengan self weight dia. Ya, ni BBY campur dengan self weight. Ya, dia kena campur dengan self weight actually ya, jadi ni. Mana? Yang ni kena campur dengan self weight. Self weight sekali ya. Ni untuk beam ni. Boleh tak saya putarkan ya? Saya tak ada pusing pula ya. Tak ada pusing ya. Okey, tak apa. Kita tengok contoh yang ni aja. Ya. Okey, yang bawah ni ya, kita nak design yang ini. Ya. So kita akan kira BVX ni ya, daripada jadual tadi nanti kita akan dapatkan darab dengan load, load daripada slab darab dengan LX. Macam tadi juga. Eh. Tadi 0.5 darab dengan load darab LX. Eh. Tapi kita sekarang bukan 0.5, kita kena tengok dalam table. Eh. Kemudian tambah dengan rho BH ni. Rho BH ni adalah self weight dia sendiri. Eh. Rho BH di sini. Ya, jadi untuk beam yang ini sama juga. Eh. Ini rho BH. Eh. Ya, ini rho BH dia. Rho BH yang ini pun sama juga. Ini pun rho BH juga. Campur dengan BVY and LX. So kita kena cari N. Apa itu N? N. So N ni sebenarnya ada dua. N ni adalah N is equal. Sorry. Kena tulis kecil. Eh. N adalah is a GK and QK. N tu. N tu either GK or QK. Maknanya you kena kira dua kali. Yeah. Sekali kira untuk GK. Sekali lagi kira untuk QK. Macam tu. Yeah. So N ni GK dan QK. Right. Okay, seterusnya. Eh. Ha, macam mana dapat 0.45 ni? Eh? Ni contoh eh. Ni contoh. LY over LX. Eh. Katalah LY over LX. Berapa ni LY over LX ni? Eh? 6 bagi 4 dapat berapa? Amir? 1.5. Ha? 1.5. Okay. LY over LX. Abdullah, 1.5. 1.5 eh. Ini adalah slab yang sendiri eh. Slab yang single. Okey, kita pun tengoklah sini. Tengok jadual ni. Okey. T9 eh. Rosakina eh, baru nak join. Okey, di sekarang kita punya case T9 eh. Dan 1.5. Ha, ni dia, 1.5. Siapa ya? Saya mana tu punya ni. So sekarang you kena concentrate. Sekarang kena concentrate mana? Hilang pula. Okay, ni 1.5 ni. Ni 1.5. Okay. Ni raja besar sangat ke?
Okey. 1.5 eh, dia tengok ni 1.5 kat bawah ni eh. Ha, 0.45. BVX dia 0.45. Ingat BVX 0.45. BVY, BVY tidak bergantung kepada LY over LX eh. Okey, so 0.33 di sini. 0.33, 0.45. Ingat, so kita okey. BVX 0.45 dan BVY 0.3. Okey, ada soalan tak? Kalau tak faham boleh interrupt eh. Kalau tak faham ni nanti susah juga ni ha. Huh? Sorry. Doktor, saya nak tanya. Jadi kalau dalam soalan contohnya kita bahagikan kepada 9 bahagian lah, lepas tu kena kira satu-satu. Bukan. Tengok dia, you punya plan ya. Plan tadi tak plan tu kadang-kadang tak perlukan tengok 9-9 pun ya. Macam ni, you tengok plan you, kemudian you nak buat slab dia mana, panel mana. Panel tu apa jenisnya? Tentukan daripada table tadi. Tu aja. Terima kasih, madam. Okay. Okay, next one. Eh. Okay, ini sekejap. Okay, ini lagi ada satu, ini contoh lain. Eh. Ini kalau contohnya, contohnya masa yang sama tadilah. Ya, kalau lah you nak buat, katalah you punya panel kat tengah-tengah kan. T1 sini macam mana nak tengok eh. Kalau T1 ni dia sini ya. Four edges continuous. Ya. Yeah. Kalau you tengok continuous semua kalau 1.1.5 0.45 BVX dia 0.45. Jadi you kena tengok BVX mana satu. Ini X kan? Ini X, so X arah ini ya. Eh? Yang ini. Ini 0.5, ini 0.5. So yang BVY yang ini ya. Eh? So yang ini silap ya. Eh? Okey, saya betulkan ya. Eh? Okay. Jadi saya akan betulkan di sini, ini adalah sama dengan, sebab ini adalah arah Y ya. So arah Y di sini T9 berapa? T9 pula, T1 0.33 eh. 3, sorry, 0.33. Ha, okay. Ini pun sama juga 33. Faham tak? Siapa nak tanya boleh tanya. Doktor, itu LY dan LX, LY yang lebih panjang punya. Ya, yeah, ya. Yeah. Betul. Ni visually pun nampak panjang kan? Okey, kalau dah faham kita tengok satu lagi contoh. Yang ini ni T2 kan? T2. Apa tu T2? One short edge discontinuous. Sebab ini short edge discontinuous eh. Kalau you tengok one short edge discontinuous, dia ada dua sini eh. Continuous edge. Ni continuous edge. Satu lagi discontinuous edge eh. Jadi kita kena lihat dari sini eh. Untuk arah X eh, arah X yang sini eh. Ini arah X ni. Ini arah X mana satu. Yang ini adalah arah X ni. Line ini. Nah, yang ini arah X eh. Nah, ini arah X. Okay. Ini arah X ni. 0.47 eh. 0.47. 0.47 ni adalah arah X ni. Sebab dia arah X ni kan. Okeylah, saya iris lagi. Saya takut ada yang tak faham. Saya iris balik lah. Okey, saya lukis saja senang eh. So di sini adalah arah X. Ini arah X. Ini arah X. Ini. So yang tu adalah
apa RX so adalah BVX eh. BVX. Okey. Value dia adalah 0.47 eh. Sini pun BVX juga eh. Tu sebab bila arah X eh, bila arah X kat sini discontinuousnya kosong eh. Dia tak ada, kalau arah X tak ada yang discontinuous kan, sebab arah X di sini pun continuous eh. Kalau kita tengok sini. Ini pun arah X juga eh. Sama juga. Tapi dua-dua continuous eh, sebab sebelah sini ada slab, sini slab. So bila you refer kepada table ni, refer kepada table di sini eh, hanya ada value pada continuous saja, tak ada discontinuous pada arah X eh. Tapi berbeza pada arah Y, ada discontinuous dan ada continuous, sebab arah Y dia ada dua. Satu continuous dan satu discontinuous. So yang ini bahagian yang discontinuous. Ni. Sorry saya salah lukis. Ni. Ini sepatutnya macam ni. Ah, ni. Dan satu lagi yang sini arah ke atas. Dan kita kena tengok yang ini discontinuous. Discontinuous. Oleh itu discontinuous is equal 0.24 di sini. Letakkan di sini. Ah, okey. So sama jugalah untuk yang panel lain ya. Eh. P5 kalau you tengok sebab tu tak ada discontinuous ni, tak ada. Dash ni maknanya dia tak ada discontinuous lah. Yang ini tak ada yang continuous. Terbalik. Tengok keadaan you di sini. Ya. Kalau T4 pun sama juga eh. Contohnya T4 eh. T4 di sini. Kalau tengok T4 T4 ni eh. Okay. Kita pergi kepada T4 eh. T4 di sini ni. So dia punya ni ke sini adalah ini arah apa ni? Y eh, itu arah Y eh. Okey. Ni beta BY. Sebab apa BY? Dia arah Y ni, ni punya yang panjang. Okey. So value dia berapa? Yang ini apa ni? Discontinuous. Discontinuous. Di situ discontinuous eh. So value dia berapa di sini? Arah Y 0. Eh mana tipe O ni? Discount 0.26. Ini adalah 0.26. Okay. Tapi bahagian sini adalah bahagian yang continuous eh. So mana tadi 4? 0.4 di situ. 0.4. Okay. Okay, untuk arah X sama juga. Pergi tengok arah X. Eh? Arah X. So ada dua. 0.54 yang continuous. Dan 0.35 yang discontinuous. Ya, yeah, mana satu discontinuous? Inilah discontinuous eh. Yang ini discontinuous. So the value is 0.34. Okay, so satu lagi yang continuous, value dia. Silap ni. 0.54. Yang ni 0.35. 0.35. Okay. Oh, so macam itulah cara dia eh. Okay, nanti you boleh tengok video ni balik eh. You tengok ya. Eh. Kena fahamkan. Okay. So selepas kita faham ni barulah kita kita tengok ni contoh lagi di sini.
dia. Okay, contohnya tadi kita buat single kan, satu panel aja. Sekarang ada dua panel. Eh? Katalah you punya building ada dua panel aja kan. So macam tadilah saya kata kita kena tengok dia punya cracking and then macam mana dia punya apa ni coefficient dia. Yeah? Tentukan arah X dan arah Y. Yeah? So macam ni ya. Eh? So yang pendek arah X, ingat ini LX. So this is BVX. BVX ke sini dan sini. So ini BVY. So yang kat sini ni ada dua. Satu continuous. Ya? Bahagian sini continuous. Bahagian sini discontinuous. Ya? So you boleh tengoklah dekat sini. Ya? Ya, contohnya kalau ini adalah T8. Ya? Ini T8. Case 8. Ya, ni. T8, type 8. So yang discontinuous. Ya, kalau sini BVX. Ya? BVX 0.42. Ya? BVX 0.42. Semua dua-dua discontinuous. Sebab tu dia punya value 0.42. Yeah? So yang arah Y ni, arah Y ni ada dua. Satu discontinuous and continuous. Yang discontinuous 0.3 di sini. Yang continuous 0.45. So yang dia sama aja simetri kan. Yeah? Okay, ada soalan? Doktor, nak tanya doktor. Saya confuse sikit sebab dah ada 0.45 lepas tu dah ada 0.3 kan untuk BY dengan BY satu lagi tu. Saya macam confuse sikit dengan perkataan yang continuous dan discontinuous. Tu je. Okay. Panel ni, kalau you tengok panel ni kan. Panel ni bukan sendirian eh. Dia ada dua sini. So, nak tahu continuous tak continuous ya, yeah? Tengok dia punya slab tu. Untuk slab ini ya, yeah, slab yang ini dia bahagian di sini continuous tau yang ini ya, yeah? Contohnya macam ni, kalau saya lukis balik annotation ya, yeah. Okey, sekarang kita ada dua ini. Nah, kalau kita single macam ni kan, sini semua discontinuous. Ini semua discontinuous ni. Ya. Jadi ini type 9 tak boleh tengok yang ini. Tapi sebab sekarang kita punya type ada satu lagi kat sini. Ha, macam tu. Menjadikan yang ini ya, yang ini ni bahagian sini ni continuous. Ini continuous ni. Ya, sini ni continuous. So sebab itu dia akan menjadi type 8, bukan lagi type 9. Jadi type 8 ya, sebab apa? Three edges discontinuous. Mana three? 1, 2, 3. Ha, untuk satu panel ni dipanggil three edges discontinuous. Panel yang sini pun sama juga, three edges discontinuous. Ha, ni discontinuous ni. Okay. Ini dipanggil discontinuous. Yang ini je continuous. So ni dipanggil T8. Bila tengok T8, ya, bila nak cari loading sekarang ni, you kena imagine kan. Dah pandai imagine, tak perlulah lukis-lukis lagi kan. So sekarang ni kita terus tentukan aja. Eh. Mana saya punya ni? Okay, ni. Jadi di sini kita ada. Buka warna. Jadi dekat sini ni. Ini yang panjang kan? Ini LY. LY. So kita ada BVY ke sini. BVY discontinuous. Yang ini BVY-nya continuous. Sebab berkontinu dekat sebelah sini. Kat sini pun ada juga kat sini. Ha, okay. Yeah? Sebab dia bersambung. Ini ada slab, ni ada slab. Dipanggil continuous lah. So, kalau kita tengok table ni. Yang ini adalah 0.45 yang ini. Yang di sini ni 0.45. Di sini adalah 0.3. Ini 0.3. Eh? So yang ini ni baru BVY ya, BVY. BVX, bila kita tengok BVX, ini discontinuous. Kita tengok dalam jadual pun sama juga. Discontinuous 0.42. Sebab tu di sini tak ada ni dash ni, maknanya tak wujud pun. Continuous dekat arah Y ni. Arah X, tak ada. Yang ada cuma ada
discontinuous, yang bahagian ini. So dengan tu terus sajalah you buat kat situ. Punya tu adalah 0.42. Okey, faham. Siapa tadi Muhammad? Siapa tadi Muhammad apa tadi? Faham betul. Okey. Yang lain okey? Okey, doktor. Okey, doktor. Okey, kalau okey tak ada masalah ya kita. Ini nampak aja complicated sebab ni teori-teori je dulu kan. Okey. Sambungan tadi jugalah. Sambungan tadi juga. Katalah you nak dapatkan loading pada setiap beam. Di keliling ni semua ada beam. Yeah? So kalau untuk AB, untuk beam A, 1, 2, 3, beam ni continuous. Satu, kedua, dua, ketiga. Satu, kedua, dua, ketiga. Yang atas ni, bahagian atas ni. Ini dia, satu, dua, tiga. Bawah pun sama juga. Sebab tu saya tulis kat sini A/B. Sama ada A 1 2 3 ataupun B 1 2 3. Sama aja dia punya loading ya. So, kita kena cari part by part ya. Bukannya rata semua panjang continuous tidak. Kena cari part by part sebab slab ni bertindak kepada bahagian tertentu aja di sini. Point 42 ni hanya untuk bahagian sini. Kan? So sini lain. Okay, untuk contoh ni ya, yang sini 6 meter, sini 7 meter. Sebab tu kita dapat lain koefisien kat sini ya. Kalau you tengok dekat koefisien yang x ni yang berbeza. Sebab ini 6 dengan 4, ni 7 dengan 4. So you dapat berbeza lah. Untuk membezakan kita punya example ni. So untuk bahagian 1, 2, apa kita dapat ialah BVX ya, BVX ni 0.42 NLX. Ini dia campur dengan self weight of the beam. Okay, so N ni adalah beban di atas floor. Untuk 2, 3 sama juga. Ni darab dengan NLX campur dengan rho BH. So untuk yang pendek ni, yang bahagian rectangular ni, yang triangle ni pun sama juga. Rho BH campur dengan 0.3 NLX. So N ni ada dua kat sini, jangan lupa N ni adalah GK ataupun QK. Tak apa, yang ini just macam untuk you faham aja. Nanti kita ada contoh yang lebih difahami. Dekat sini ni kita nak tunjukkan macam mana nak dapat beban daripada slab masuk ke beam ya. Okay, okay, sekarang katalah kita ada beban, tadi kita dah kira-kirakan GK atas slab adalah 5.25, QK adalah 2.5 kan tadi. So sebenarnya macam inilah. Ya, bila satu ke dua, ya, QK-nya sama dengan QK is equal apa? QK ni darab dengan 0.42. Darab dengan LX. So dapat value ni. Kalau GK, ya, self weight campur dengan 5.52 darab dengan dia punya coefficient darab dengan LX. Untuk bahagian ni kita dapat dah. Yeah. Then ulang balik untuk bahagian the next one ni, the second span sama juga. 0.45 darab dengan QK ya. Yeah. Nah, ini dia. Bila GK mesti kita campur dengan self weight. Yeah. 0.45 coefficient yang ini darab dengan GK atas lantai ni 5.25. Okay, darab dengan LX. So dapat yang ni. Yeah. So you tengok berbeza kan sebab
sebab the span ni different, 6 dengan 7. Kalau untuk yang rectangular triangle ni sama je, tak sama juga sebab apa ni lain kali ni sama, ini dengan hujung ni sebab coefficientnya sama so kita ambil dulu yang ni sama dengan QK dia 0.0. Dia bukan 0. Ni adalah 0.3 0.3 tengok Okey, betulkan. Ini adalah 0.3 0.3. Sebab apa 0.3 yang ini kan? 0.3 darab dengan 2.5 darab dengan 4. Okey. Campur dengan 4.06. 4.06 ni self weight of the beam plus 0.3 darab dengan GK times 4. Okay. Yang sini pula QK dia betul tak QK? Mari kita semak. QK dia betul eh. Untuk beam ni untuk beam AB ni, AB2 ni dia ada dua load daripada this portion and this portion ni campurkan. Sebab tu ada dua di sini. Dua, sebab tu ada dua ni. Dua darab dengan 0.45 kanan kiri ni. 2.5 darab 4. And then dia punya GK 4.06 is from self-weight of the beam. Campur dengan 2 2 sebab dia kanan kiri sini. Times 0.45 times QK darab dengan 4. So inilah dia dapatnya. Okay, faham tak? Ada soalan? Nasrul Afiq. Hani, okay, doktor. Okey ya. Okey, kalau okey kita boleh tengok contohlah ya. Okey, kita tengok efektif. Okey, ini ada satu saya dah ajar belum macam nak dapatkan effective weight? Dah ajar belum? Nak dapatkan B efektif belum eh? Okey. Sebelum kita buat beam Okey, so far kita dah bagikan So far kita dah bagi nilai Bagi nilai terus. Sekarang nak cari Seperti saya kata hari tu kan masa design of flange. Kenapa kita guna B efektif ialah beam kita tu, beam rectangle kita ada support slab. Jadi bila slab tu, bila beam tu deflects slab ni pun sama-sama ikut Jadi dia pun contribute compression part dekat sini. So dengan itu jadilah flange beam So bila flange beam kita kena dapatkan what is the B B sini yang dash area ni Sebab apa bila kita buat design B untuk dapatkan area BK is equal apa FCK M bagi FCK B D square tu kan B dia adalah B yang compress Jadi di sini compress adalah bahagian yang atas ni Therefore kita sekarang gunakan B flange untuk dapatkan steel di bawah sini Okay So sekarang hari ni kita akan belajar macam mana dapatkan B efektif Okay ada formula ada dalam buku dan juga dalam buku formula B efektif sama dengan B efektif I plus BW and it should be less than or equal B Okay apa itu B apa itu kita ada banyak di sini B efektif kita tahulah B efektif yang ini kan yang selalu you guna tu B efektif untuk design BI ya B
BI ni bermakna 1, 2, 3, 4 eh. Tapi in this case kita ada 2 je, 1 dan 2 eh. B1 maknanya you kena dapatkan B effective 1 dan B effective 2 plus BW. BW, so dapatlah nilai B effective. B effective yang besar ni dia sama dengan B effective left ni 1 campur B effective 2 campur dengan BW. Okay, masalah sekarang nak dapatkan B effective 1 dan B effective 2. Okay, B effective I ni sama dengan 0.2 BI plus 0.1 L not. Okay, and must be less than 0.2 L not. And B effective I juga mesti kurang daripada BI. Ni banyak betul ya, sini BI, L not dan sebagainya. Apa itu BI? BI ni ini dia. Ha, ni dia. BI. Ni BI ya. Kat sini ni. BI ada dua. Bila sebut I ni, ada satu, ada dua lah. B1. Bila I satu, jadi B1. Ada ni B1. B2 di sini, B2. Bila you nak buat B1, B effective 1, gunakanlah B1. Yeah? L0. L0 dia tengok dia punya span. Span beam ini. Ini kita tengok ni adalah cross section. Eh? Span ni kena tengok juga. You buat design kat mana? Kat support ke? Dekat span ke, ya? Continuous beam ke, support, simply supported beam ke, ya? Jadi L not ni bergantung pada beam you tadi dan juga moment yang you nak design. Okay, seterusnya, kalau kita tengok raja di sini, B1 ni adalah sama aja, ya? B1 yang penting ialah ni, ya? B1 ni adalah sama dengan daripada tepi beam ni sampai beam sini ni bahagi dua. Itu dinamakan B1. B2 adalah daripada tepi sini sampai tepi sini bahagi dua. So dapatlah itu B2. Okay. Dah selesai satu eh, BI ni. L not pula. Okay, L not. Mari kita tengok L not. Okay, L not macam ni. Okay. L not ni ya adalah inilah daripada moment 0 to 0. Kalau kita tengok ya, tu sebab saya kata tadi bila kita nak buat design kita kena tengok moment you tadi, you nak design apa? Moment untuk simply supported ke? Moment untuk continuous? Eh? Kalau contohnya continuous beam macam ni, yang dan you nak design moment yang ini, L ni mestilah L not yang ini, ya? L not di sini. Moment you nak design di sini, L not ni mesti daripada M0 pergi M0. Ini titik contraflexure. Eh? So L not ini berapa? Ya? Kalau nak design yang ini, L not ni from 0 to 0. Ni L not. Kalau you nak design second span moment, L not ni from 0 sini to 0 sini. Jadi kita kena kira eh. Ya, tapi tak susah lah eh. Sebab apa? Dah diberi di dalam code. Nah, ni dia. L not. Kalau you design untuk moment sini, L not ni dari sini ke sini. Is equal 0.85 L1. Kalau you nak design at support, L not ni adalah 0.15 L1 plus L2 di sini. Kalau nak design moment kat sini ni, ya, dekat second span ni ada moment maksimum, L0 ni sama dengan 0.7 L2 di sini. Ya. Okey, itu aja. Ya. Dan seterusnya. Ya. Okey, mari kita tengok. Contoh. Ya. Contohnya di sini ialah kita nak design nak design B13. Mana B13 eh? Ni B13. Okey. Ni adalah satu example yang ada di dalam buku eh. Ada dalam buku you tu. Satu saya tak pasti ada ke tak ada eh. Tapi tak sama pun tak apa sebenarnya. Okey, ini adalah very simple ya. Bila kita nak buat design ya, kita kena tengok eh. Oh, yang ini sebenarnya nanti untuk projek eh. Masa projek nanti you akan belajar banyak benda eh. Dalam projek nanti you akan lukis ini ya, layout plan. Saya dah ada hantar tadi kan untuk you tengok-tengok dulu. Ya, jadi ini dipanggil layout plan sebenarnya. Ya. Yang saya bagi tu dalam email, dalam WhatsApp tu adalah architecture plan. Ya. Arkitek bagi plan aja ya, yang akan tentukan dan design adalah kita, you as an engineer. Jadi ini dipanggil layout plan. Kalau you baca dalam soalan projek tu, saya kata
lukis layout plan kan. Inilah dia layout plan. Layout plan tu mesti tunjukkan ada kolom ni, kolom lah ni. Ini petak ni kolom. Ini beam, ya, ni beam. Okay. Untuk layout ni kita bukan suka-suka lukis saja. Segala lukisan kita tu, every line tu means apa ni? Akan memberi you satu assumption untuk design. Yeah? Okay, saya padam dulu ni. So, mengganggu. Walaupun kecil ni, tapi mengganggu. Okay. So kalau you tengok di sini, ni beam ni, ni beam. You tengok beam dekat luar ni, dekat luar ni full line. Maknanya beam ni adalah kat hujung, kat sini dah tak ada slab. Ni dah penghujung bangunan ni. Sebab tu dia lukis full line di sini, beam dia ni full line. Kalau you tengok table tadi, dipanggil apa ni? Free edge. Inilah dia free edge. Ini pun free edge, ni pun free edge, ini pun free edge. Yeah, so sambil tu saya terus jalan, saya terus cerita. Okay, so yang ini dipanggil free edge. Discontinuous edge. Ini discontinuous edge ni. Yeah? Ni discontinuous edge. Ini pun discontinuous edge ni. Ini semua ni discontinuous edge. Okay. Ni tengah-tengah ni adalah center line. Center line ni tengok ni. Type of line dia macam mana. Panjang and then titik. Panjang titik. Panjang titik. Ini center line. Saya rasa you dah belajar kan dulu masa. Masa first year ada belajar tak macam mana nak design layout plan? Ada. So tak susah lah. Yang ini hidden line lah ni kan. Dash line ni hidden line. So maknanya beam ni akan support slab ni. Ini satu panel panjang ni, panel ni panjang ni. LX-nya 2500 dan LY-nya juga dicampurkan 3000 campur dengan 4500 ya. Jadi berapa dia 7500. Ya, sebab slab ni dia tak ada di tak ada beam lagi kat dalam ni. Dia kosongkan ni sepanjang ni, meaning that slab ni adalah slab panel slab, satu panel slab. Dan kita kena tahu jugalah bila buat design, kita kena tahu ini adalah one way slab. 7 bagi dengan 2. Confirm ini one way slab. Okay, bila one way slab tadi saya katakan terbelah 2. Terbelah 2. Okay, untuk yang ni. Ni untuk yang ni. Panel yang ini pula. Ini dia dikelilingi oleh beam ni. Jadi LX-nya adalah yang pendek di sini. 3000. LY yang 4000. Jadi ini adalah two-way slab. Two-way slab. Biasa simbol, kalau tengok dalam buku, simbol dia macam ni, satu dan satu lagi macam ni. Ini two-way slab. Yang ini one-way slab. Okay. Ini two-way slab. Kita boleh nampak dia punya dimension di situ. Okay. Okay, sekarang kita nak cari B13. B. Ini grid dia. 1, 2, 3, A, B, C. Okay. B13. So, meaning that kita akan design yang inilah. Kita akan design beam ini. Beam ni. Beam yang ni akan menanggung yang hijau ni. Hijau ni half dengan yang apa lagi? Ni. Yang sini. Sorry, saya gunakan ini ya. Ini. Okay, yang ini saya rasa bentuk dia macam ni ya. Saya rasa yang ini bentuk macam ni ya. Okey. Okey, jadi untuk
beam yang ini B113 ni ya. Okey. Bagi apa ni span yang ini dia akan support ni yang hijau ni dengan yang tiga segi ni ya. Ini pun sama juga. So berapa koefisiennya tu? You kena tengok dekat dalam jadual eh. So macam ni nanti dia punya moment ya, yeah, moment. Saya nak lukis kat mana momentnya? Moment dia, ya. Yeah, saya akan lukis warna merah ya. Yeah. Jadi so moment bila dah dapat moment nanti moment dia bentuk dia macam mana macam ni ya. Okey. Dia akan bentuk macam ni. Okey. Okey. So you ada berapa sini? Moment 1 M1 ya. M2 di sini. Satu lagi M3. Bertindih sikit eh, tak apa eh, nanti you kena tengok video eh. Kalau tengok apa? Tengok macam tu aje tak faham eh, kita tengok video eh. Okey. M1, M2, M3. Okey. So maknanya bila kita nak design ada berapa moment kita nak design? You dah tahu kan macam mana design kan? M1 eh. You kena design M1, M2 dan juga M3. Okey. Bila nak buat design ni kita perlukan B eh. Kalau M1 kita perlukan B effective kan? B effective. M2 tak perlu B effective eh. M3 perlu B effective. Okay, B effective eh. Okay, dah faham? Yeah? Alright, sekarang kita nak dapatkan B effective B13. Jadi ada dua je perlukan B effective eh. Pada span 1, 2 dan span 2, 3. Ya, tak perlu carilah yang spanner. Ya, okay, soalan. Ha. Ha, soalannya kenapa M2 tak ada B effective? Sebab bila kita design, compression kat mana? Compression dekat atas. Dekat dia support. Bawah. Bawah. Ha. Perlu tak B effective? Tak payah. Pakai B je tu. Ya. Yeah. Oh, tak payah. Okey. Okey, faham ya tadi? Amir ke tanya? Amir tanya ke Amir jawab? Saya Hani Mafis. Hani Mafis tanya. Hani Mafis tanya ya. Okey. Sebab tu kita tak perlu cari B effective pada dua eh. Okey, dah faham ya? Sekarang kita tengok ya moment 0 eh. Okey, kita nak cari B effective di sini ni. B effective yang pertama ni. Kita kena dapatkan L not. L not. L not ni kat sini eh. Di sini hingga ke sini. L not dia. Ni first L not. Ni dia L not dia. L not dah bercampur sikit ya. Saya buat macam mana. Inilah L not dia ni. Ha, ni dia L not ni. Ya, L not dia sini adalah tadi ingat tak 0.85L. Inilah 0.85 darab dengan 3 ni. Ya. Yeah. Kat sini pun perlukan L not juga. M3 ni ya, L not dari sini ke sini. So yang kat situ L not ni dari sini ke sini. Ni ke sini. So L not ni sama juga, ya. Yeah. L not di sini sama dengan L not ni sama dengan 0.85 juga eh L. Cuma L dia tu tak nampak. Okey. L not sama dengan 0.85
L juga. Okey. Tapi berapa value dia? Sama dengan 0.85 darab dengan berapa situ? 4.5. 4.5 meter. Ha, ya. Tak nampak juga eh. Ya, saya tulis sini. Sama dengan 0.85 darab dengan 4500. Okey. Untuk M3 ni, bila you nak buat design M3 ni, ya, dah dapat, dapatkan dulu lebih efektif. Dalam lebih efektif tu dia nak L0. L0 dia 0.85 darab 4000 yang ni. Tapi untuk expand 1-2 ni, L0 dia sama dengan 3 sini ya. 0.5 L darab dengan yang ini 3. Bas ini ya. So kosong poin 85 darab dengan 3 0.00. Okey, dah faham eh? Sudah faham, kita akan pergilah kepada solutionnya. Okey, solutionnya kita tulis dulu. Okey. Ha, ni dia. Okay, so yang ni lah. Ha, dapatkan dulu L0. Okay. Okay, dah faham. Then, lepas tu, barulah kita buat solution. Okay. Okay, untuk setiap untuk ni, untuk kita punya beam ni ya, actually dia punya cross sectionnya ini dia. Ha, ni cross section ini. Okay, kalau siapa tak ingat, ha, ni sini. Cross sectionnya ini. Cross sectionnya ini. Sorry. Cross section. Cross section ini. Cross section XX kita katakan ya. XX. Okay. Bila you tengok sini kan, you potong. Sini pun sama juga. Bila potong sini kan nampak T kan. Nampak T. Mana kita nak pergi sini ni. Kita akan nampak. Untuk macam ni. Cross section dia. Sini pun ada juga. Ya, jadi yang ini ni. Ya. Dia kena pusingkan kepala macam tu eh. So dapatlah. Ah, yang ni. Okey. Dapatlah dia lukis ni. Ah, ni dia. 2500 dengan 4000. Okay, betul tak dia punya tu? 4,000 dengan 2,500 dengan 4,000. Saya tak ingat lah ya. Oh, sorry. Okay. 2,500 dengan 4,000. Okay. Okay, sini ni. Sekarang kita cari dululah ya bahagian span 1,2 dengan L0 tadi, 0.85. 0.85 yang kita dah kira tadi berapa? Ingat tak? Saya tak ingat ya. Nah, ni. 2550 eh. Kita cari dulu yang ni. Okey. Cross section ni dulu. Ya. Yeah. Cross sectionnya sama tapi applies for sini dan juga sini. Cross section sama eh. Yang lain cuma B dia sahaja disebabkan oleh L0 ya. Yeah. Okey, kita kira dulu yang untuk 1,2. Okey, sekarang you tengok dekat sini, center to center adalah tadi remember eh, kita kena dapatkan B effective kan. Formulanya adalah B effective sama dengan B effective I plus BW. Okey, B effective I ni ada dua kan. Satu dan dua eh, kita kena kira satu-satu. Satu sebelah kiri dan dua represent sebelah kanan. Untuk cari yang satu, satu ni ya. Eh, macam mana kita nak buat? Adalah distance dari tengah sini pergi ke sini ya. Eh.
apa perlu kita buat adalah sebenarnya senang aja ni ya. Okey. Cari aja distance ni yang warna merah ni. Ya. Lepas tu bagi dua. Ha, tu dia. Ataupun ini 2500 tolak 200 eh 200. Kenapa 200? Beam ni kan 200 eh. Bukan beam 200. Ah betul lah dia 200. So 100 ini 100 sini 100. Berata lah bagi dua eh, dapat 1150. Yang pentingnya cari yang clear ni. Clear distance between B ni. Ya, between ni. Bagi dua. Eh. So, itu adalah B1. Sama juga sebelah kanan eh. Clear distance yang sini. Dapat clear distance ni. Bagi dua. Ni dia. Jadi, you boleh semak lah. Takut saya pun salah kira eh. Tapi, itulah dia eh. Cari clear distance between beam bagi dua. Ini pun sama juga. Jadi itu B2 eh. B2 dan B1. Okey, kita dah dapat B2, B1. Apa yang perlu kita buat adalah apa lagi tadi? Dia punya formula. L0. L0 kita kira kan? Okey, so masukkan dalam formula. 0.2 BI 110 plus 0.1 L0. Dapatlah 485. Tapi dia kata dia mesti kurang daripada 0.2 L0. Kiralah 2 knot eh. Dapat 510. Okay. So. Dan dia mesti kurang daripada B, B1. Ini dia punya syarat lah ya. Eh. Okay. So kita punya sebab kurang daripada dua-dua ni. Okay lah ya. Eh. B efektif 2 pula sama dengan. Masukkan dari formula B2 tadi. 0.2 campur 0.1. L0. Okay. So kita dapat 635. Eh. Cuba you tengok sini. Eh. 635 eh, lebih besar daripada 0.2 L0. Nah, macam mana ni lebih besar. Eh. Tapi dia kurang lebih daripada B2. Eh. Compare dengan B2 masih okay. Tapi bila compare dengan 0.2 L0, dia dah tak okay. Eh. Jadi, untuk design, kena ambil yang warna merah ni. Dia tak boleh lebih. Eh. Jadi ambil warna merah tu. So nak dapatkan efektifnya, nak dapatkan efektif ikut formula ni lah. B efektif 1 campur B efektif 2 ya. 485 ni campur dengan warna merah ni campur dengan 200 ya. B efektif jadi sini. So dapatlah 1195 ya. Dan ini mesti kita compare dengan the whole B ya. B kita berapa tadi? 3250. Ha, okay. So okay lah, B efektif kita adalah 1195. Okay, seterusnya ada soalan tak? Tak ada, tak apa eh. Okay. Span 2, 3 ni sama aje. Eh? Step yang sama. Ha, semua sama. B1, B2 semua sama. Kecuali apa yang lain? L0. Bila L0 lain-lain lah kan. So, you dapat di sini sebab bezel L0. Okay. Compare. Sama, comparekan juga dengan dia punya limitation. Okey, dia kurang daripada 0.2, kurang daripada B1. The second one ni pula, ya. Yeah, ini. Okey, so adakah dia kurang daripada ni 765? Ha, ni 765 eh. Dan kurang pada ni. Okey, kalau macam tu kita ambil yang ni. Yeah. So yang ni tak ada masalah eh. So dapat 1575. So itulah dia ya. Cara-cara mendapatkan B efektif ya. Okey. Senang tak? Senang eh. Jadi untuk span 12 B efektifnya 1195. Span 23 dapat 1575. Dan terus boleh buatlah design ya. Okey. Wih, masa ni cepat betul berlalu eh. Aduh, tak habis lagi kita eh. Tak apa, kita sambung lepas minggu depan semester break ke? Ya, Lata. Ya, yeah. Oh. Berlaju je eh. Okay, tak apalah, kita stop kat sini. Kita sambung lepas semester break eh. Maknanya semester break ni rehat lah eh. Sebab saya nak bagi alright, Doktor. Okay, so rehat dululah, nanti
after semester break kita akan buat projek ya, dan terus sekali dengan inilah design of beam yang tadi ya. Tapi balik nanti jangan lupa tengok balik slide ni, cuba-cuba kira ya, fahamkan betul-betul. Okay. Okay, doktor. Okay, so kita ambil kedatangan lah. Okay, boleh scan eh? Ada soalan eh? Usai berhutang eh dengan Nur Akira? Bukan pukul 2 ke doktor? Hah? Apa pukul 2? Attendance ni. Attendance. Oh ya ke? Sorry. Eh tak apalah. Asalkan tarikh dia betul. Sebab you all dah scan kan? Tak apa. Tapi masa pukul 3. Okey, subjek lain banyak tak projek? Banyak. Bila tarikh hantar? After cuti mid-sem. Ah. Time mid-sem pun ada. Okay. Time mid-sem pun ada. Oh, jadi you all buat yang tu dulu eh. Design ni selepas ni eh. Selepas ni kena kayuh lebih lanjut eh. Okey. Okey, doktor. Terima kasih. Thank you, doktor. Okay, welcome. Thank you, doktor. No, Akira, nanti saya balas you punya ni. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Okay, doktor. Tak apa. Thank you, doktor. Okay, selamat pagi. Happy holiday. Baik-baik. Happy holiday. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Kita jaga kita tau. Okay, assalamualaikum. Selamat petang. Thank you, doktor. Waalaikumsalam. Thank you, doktor.